Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperbaiki kerusakan di motor roda 3 saya akibat dari motor roda 3 bermuatan berat. Spare partnya sudah saya pesan dan sekarang sudah sampai. Jadi sebelum kita membahas isi spare partnya, kita lihat dulu kerusakannya apa yang berhubungan dengan spare part yang saya pesan ini. Tetap di seputar motor roda 3. Nah, inilah dia yang akan saya ganti. Muatan beratnya berpengaruh ke bagian ini. Ini merupakan salah satunya, selain dari patah per dan pelek, baut pelek yang patah. Ini adalah sumber kenyamanan, faktor kenyamanan. Ini harus diganti karena apa ya? Ini sudah menyentuh ke bagian ini. Tuh. Bagian ini sudah menyentuh ke sini karena ini harusnya harus renggang. Jadi spare part apa, saya dapatnya dari mana, dan bagaimana cara memperbaikinya, pemasangan spare partnya, kita unboxing dulu spare part yang telah saya pesan sebelumnya. Ini adalah spare part kiriman dari apa ya, dari dua saudara motor. Spare part original. Bagi rekan-rekan yang daerahnya dekat dengan dealer ini, silahkan merapat saja, kunjungi tokonya langsung. Karena lokasinya strategis di sekitaran Jawa Tengah. Ya, ini alamatnya tertera di sini, Jati Barang, yaitu Indramayu. Posisinya center antara Jawa Timur dan Jawa Barat. Mungkin rekan-rekan juga ada yang daerahnya di dekat dengan dealer resmi VR motor roda 3. Jadi untuk rekan-rekan yang jauh, silahkan berbelanja online karena beliau sudah buka di spare part secara online, yaitu di Tokopedia. Ingat ya, di dealer dua saudara motor. Sini. Sambil kita unbox saja toko ininya, spare part yang saya pesan untuk memperbaiki kerusakan di motor roda 3. Apa saja? Waduh, spare part resmi, spare part original from dealer dua saudara motor, online shop ya. Silahkan memesan di Tokopedia. Yaitu saya sudah cek di toko beliau, ini lumayan lengkap. Bagi rekan-rekan yang mencari spare part yang tidak ada di etalase, silahkan menanyakan ke penjualnya. Di situ juga disediakan di aplikasi Tokopedia, itu bisa bertanya langsung. Nah, inilah dia yang saya perlukan. Sebelumnya saya juga sudah bertanya-tanya, sudah membandingkan dengan di spare part toko sebelah. Soal harga mungkin bisa sama, bisa lebih murah. Untuk spare part ini mungkin saya dapatnya lebih murah ya dari toko sebelah. Nah, untuk spare part yang tandingan, spare part yang lebih murah, mungkin beliau juga menyediakan ya. Di toko online beliau juga tersedia. Saya juga diberi dua pilihan, mau yang ori atau yang tidak. Kemudian saya menyimpulkan lebih baik ori lah, karena harga menentukan kualitas. Untuk rekan-rekan yang sering berbelanja online mungkin tahu caranya. Yang belum terbiasa nanti saya praktekkan ya, sambil kita lihat-lihat etalase apa saja yang dijual di dealer dua saudara motor ini. Ya, ini yang saya perlukan di bagian per belakang. Ini bos per belakang, support rubber karya 200, satu ini kanan kiri, satu piece nya lebih baik original sajalah, karena harga bisa menentukan kualitas. 1 2 3
4 5 5 kali 2 10 piece satu pasang ini ya. Kebetulan saya juga bagian spare part, bagian komponen yang tadi itu mengalami semuanya kerusakan karena pengaruh berat ya, diantaranya itu selain dari patah per, ada yang baut patah, ada juga satu lagi karet gunungan atau stoppernya, stopper per itu hancur. Jadi banyak yang peralatan spare part yang harus saya beli, mungkin di lain kali saya juga akan memesan ke toko online-nya Dua Saudara Motor. Mari kita lihat spare part apa saja yang tersedia di toko online-nya VR Dua Saudara Motor. Aplikasi Tokopedia, kita ketikkan saja Dua Saudara Motor spare part original VR ini. Nah, di sini juga jualan sepeda listrik VR, servis, perawatan kendaraan unit roda 3 merek VR. Coba kita lihat apa saja yang dijual toko online ini. Gigi starter, as pompa air, nah ini perlu nih, nanti saja kalau sudah ada uangnya kita pesan dari toko online VR Dua Saudara Motor Indramayu. Jadi silahkan ya pesan saja di sini, kalau bisa juga cap langsung. Coba kita misalnya mau pesan ini nih, saya perlu ini nih buat memperbaiki. Wah, oke sebentar, itu sudah mulai azan zuhur. Sinyalnya daerah saya. Nah, untuk mau bertanya-tanya atau beli langsung atau dalam satu pembeliannya banyak, silakan masuk ke keranjang, kemudian totalkan di situ. Oke. Ini tokonya juga lengkap juga khusus VR. Untuk peralatan lain silahkan bertanya langsung ke yang punya tokonya dari sini ya. Dari tombol ini disediakan. Nah, inilah dia. Nah, silahkan bertanya langsung saja ke akun media sosialnya juga di Facebook. Silahkan pilih di Facebook dan Instagram. Oke, mari kita lanjutkan ke perbaikan saya, yaitu di mengganti rubber atau boss pernya setelah azan zuhur ya. Kita lanjut lagi. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Ini saya kasih pelumas dulu karena sudah bertahun-tahun ini sudah dibuka, pasti akan sangat keras sekali. Jadi kita kasih pelumasan dulu anti karatnya. Nah, perlu diingat sebelum kita melakukan pembukaan di bagian ini, alangkah baiknya bannya semua harus didongkrak. Selagi ini menunggu anti karatnya meresap, kita siapkan dongkrak. Kita dongkrak di bagian ini. Oh ya, sebentar. Kita kendorakan dulu aja, kendorkan ringan aja, jangan dilepaskan semua bautnya ya. Kita kendorkan ringan. Setelah kendor ringan baru kita naikkan dongkraknya. Ini bautnya baut 19. Kita kendorkan dulu, kendorkan ringan saja. Speednya kita lepaskan. Kendorkan ringan. Ini bautnya baut 19, jadi pas, kunci roda pas ya untuk ukuran ini. Oh, dia sudah ringan ukurannya, sudah meresap ringan. Kendorkan semuanya, kunci
kunci roda atau kunci ring boleh, ini ukurannya 19, kunci 19. Kalau bisa ring semua ya. Ini ya ditahan semuanya. Buka sajalah. Oke. Setelah ringan semuanya. Kita siapkan dongkrak, tinggal mendongkraknya untuk mengangkat ini. Karena ini harus posisinya harus renggang. Sudah parah sekali sampai menyentuh ke sini, cukup berbahaya ya kalau dibiarkan. Ini akan habis nanti setelah ini lasannya habis tergesrek apa ya? Bergesekan antara bos atas dan bos bawahnya. Ini akan habis, setelah habis ini lasannya akan habis pula. Jadi lumayan berbahaya ya. Makanya saya harus secepatnya mengganti, melakukan perbaikan di bagian ini dengan spare part yang saya peroleh dari toko online-nya di Tokopedia, toko online-nya PR Dua Saudara Motor. Oke, kita lakukan. Mengapa harus mendongkrak ini ya? Sebab kita akan melepaskan baut-bautnya dan mencopot bautnya, baut untuk angkat dulu sampai renggang. Seperti inilah. Nah. Oh, ini yang coy. Supaya kita balikan, kencangkan lagi supaya bautnya tidak berceceran. Semuanya dua, kita lepaskan semuanya. Ini bagian belakangnya, bagian belakang totalnya. Sebentar ya. Kita inikan dulu, ini balikan lagi supaya jangan bautnya pas dipasangkan hilang. Inilah dia. Tuh, wis. Udah parah habis, bro, habis nih. Beginilah dia. Posisi yang spare part yang rusaknya. Wih, betul sekali. Ini rasanya saya biarkan seperti ini kurang lebih berapa ya, kurang lebih 2 tahun lah terasa. Sekitar saya pakai muatan berat sekitar 2 tahunan. Ini yang barunya, jadi satu pak ini isinya sepasang atas dan bawah, tinggal begini saja. Sepertinya kalau situasinya seperti ini lengket, mungkin lumayan kerja keras. Oke, kalau lengket seperti ini lumayan keras. Wih, karat ini rusak benar-benar parah ini. Satu lagi.
Nah, kalau yang ini nih harus dibersihkan dulu nih. Karatnya kita sikat dulu. Parah nih. Untuk di bagian ini, apabila susah keras ketika Anda memasukkan ini yang baru, kendalanya di sini karena banyak tumpukan karat, jadi harus benar-benar dibersihkan dulu karatnya untuk mempermudah masuknya ini nih. Kanan kirinya sama, berarti dalaman ini harus betul-betul rata, jangan sampai ada yang tidak rata akibat karat ya. Oke, kita bersihkan dulu itu karena akan keras sekali mengganjal karatnya. Jadi betul ya, apabila terkendala ini masukinnya keras susah, itu banyak tumpukan karat, jadi harus dibersihkan dulu karatnya. Ketika karatnya sudah dibersihkan, mudah seperti ini sudah ya. Jadi tinggal kita memasukkan ininya nih, apa namanya ini, ke sana install lagi. Kalau bisa ini sekalian kita bersihkan dulu ya. Oke, kita bersihkan ininya dulu sekalian lah. Ini sudah dibersihkan, sepertinya harus ganti baru lagi. Jadi saya sarankan untuk rekan-rekan yang sudah keadaannya seperti ini, boleh diganti baru saja. Ya sebenarnya sih masih bisa ini, selama itunya ganti baru kan. Cuman kelihatannya tidak pantas saja kalau seperti ini masih tetap dipakai, sepertinya tidak layak. Oke, silahkan bertanya-tanya di toko online-nya Dua Saudara Motor, itu part original PR. Ya, saya sekarang akan, walaupun tidak layak, akan tetap saya pakai karena jasa angkutnya juga berkurang, sudah tidak seramai dulu. Jadi akan saya pakai ini sajalah. Oke, kita pasangkan ke sini. Jangan lupa sebelum dimasukkan ininya, kita kasih pelumas dulu atas bawahnya. Supaya pergerakannya tidak terlalu seret. Tentunya anti karat juga. Tentunya bisa bikin awet juga. Ini murnya, kalau beli ini mur ini lumayan nih, bisa 15 ribuan satu nih. Karena ya kalau di saya sih ini, karena ini termasuk bukan besi ya, ini baja, bajanya baja besi, besinya besi baja. Oke, lupa saya, sorry, itunya apa, klemannya lupa saya. Widih, ininya bro, lupa, sorry. Nah, seperti ini, tinggal sebelah lagi bro. Tinggal masukkan bautnya. Jangan lupa ke semuanya. Beginilah kalau di lingkungan yang sempit. Lagi kita lap dulu dari serpihan. Karatnya kalau tidak ada sumur di ladang,
Oke, tinggal kita kencangkan sekencang-kencangnya. Setelah ini beres, kita akan mengganti bor spare yang bagian depannya. Itu satu pak ya, dua pasang. Kalau ini kan 4, diperlukan 2 pasang, berarti 2 pak. Oke bro, kita lanjut ke bagian yang depan. Didongkrak seperti ini ya, boleh di sini, boleh di sini. Cuman kalau untuk di bagian sini nanti akan terlalu sempit, kesulitan. Bagian sini saja ya, ini hanya untuk kalau tidak ininya rata, boleh diganjal pakai balok atau batu bata, apa sajalah akalin ya. Nah, setelah seperti ini diangkat, dia akan otomatis ke bawah, dan ini naik, ini akan ke bawah ya. Kalau keras, dorong-dorong aja seperti ini, tekan-tekan. Oke, yang per bor spare atau rubber support untuk bagian depan hanya dibutuhkan 1 pak ini saja. Ini kalau tidak ada karat di sininya, ini akan enak masuk, langsung masuk. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena ini yang habis hanya sebagian selongsongnya saja habis, bro. Seperti ini ya. Pengaruh muatan berat seperti ini. Karena waktu pemakaian juga nih. Oke, seperti setelah ini kita tinggal turunkan dongkraknya. Saya akan menurunkan dongkraknya dahulu. Tinggal diturunkan dongkraknya, maka otomatis dia akan, nah ini naik, ini akan turun otomatis ya. Saya turunkan dongkraknya dulu. Sambil diturunkan dongkraknya, kita sambil dilihat di lubang pasnya. Kelewat bro sepertinya. Kalau kelewat naikkan dikit, pokoknya sampai lubang ini yang pas ya. Apabila susah tidak mau ngepas lubangnya, silahkan ditekan-tekan saja. Kalau dia tidak mau rapat ke depan, ditarik saja ininya, maka otomatis akan maju. Setelah dirasa pas, kita tinggal masukkan saja. Berarti yang bagian sananya belum ya. Kita periksa bagian depannya, bagian sebelah kanan dalamnya. Sambil kita lihat arah gerakan, digerak-gerakan pakai ini ya, mungkin kalau tidak pas akan mengganjal karena lubangnya nggak pas. Oke, sudah masuk, berarti tinggal kita kencangkan bautnya ya. Teman-teman semuanya, mungkin tutorial ini sudah selesai ya, anggap selesai, karena di bagian sebelah kanan pun, kanan belakang, per belakang harus saya ganti. Mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini, karena untuk memasang di bagian depan caranya pun sama seperti ini. Kalau saya tutorialkan semuanya, mungkin waktunya akan sangat panjang-panjang dan sangat panjang. Saya khawatir nanti teman-teman, rekan-rekan semuanya, para driver ngantuk. Ya, seperti ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. From channel Pekerja Serabutan, berbagi tips dan trik seputar motor roda 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.